sebelum kita tes nih pengetahuan kamu tentang lagu TikTok, kita mau video call dulu sama salah satu pencipta lagu yang hits banget, yaitu Mas Kuncung. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas Kuncung? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, nanti ini kita mau izin mau cover lagu-lagunya Mas Kuncung, boleh ya kita bawain? Monggo. Monggo. Makasih. Seneng ya malahan ya. Mas mau nanya-nanya nih Mas, apa sih makna dibalik lagu Mikir Kowe? Itu maknanya apa? Itu temanya Wong Kangen. Oh, temanya orang kangen. Orang kangen. Terus Mas gimana Mas? Yang jatuh di sini, yang jatuh di sana gitu. Yang lama ditunggu, enggak muncul-muncul. Oh, pengalaman pribadi kah Mas Kuncung? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, jadi mungkin dari cerita-cerita. Aku itu kalau saya itu istilahnya yang muncul di kepala saya yang itu yang saya tuangkan. Oh gitu. Hebat berarti ya. Imajinasinya ada kan ya. Berarti ini kalau misalnya berarti imajinasi apa gitu ya Mas ya langsung jadi lagu iya, gitu ya. Imajinasi. Sip. Nah Mas pernah nggak sih ada pengalaman buruk selama jadi pencipta lagu? Kalau pengalaman buruk ya. Ya ada lah, tapi itu bagian dari tangga istilahnya gini, proses untuk pembelajaran kedepannya. Oke. Okay. Kalau nggak ada pengalaman seru nanti suksesnya juga bakalan gimana ya Mas ya? Namanya orang sukses kan harus ada pengalaman buruk dulu ya Mas ya? Iya, yeah, kita nggak pernah akan belajar. Pengalaman buruk apa nih Mas Kuncung? Waduh itu, menjauh itu. Privasi. Oh, privasi. Oke. Okay. Nah, maksudnya kan banyak kan maksudnya pencipta lagu yang kayak pernah ditolak kah lagunya, tapi akhirnya sekarang melejit gitu, Mas. Ya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah Mas Kuncung. The best memang ya. Lagu yang paling berkesan ini apa nih menurut Mas Kuncung? Angin Dalu. Angin Dalu. Angin Dalu. Nah, bisa kan? Bisa. Kenapa Mas? Lagunya bagus banget, gila. Kenapa berkesannya Mas Kuncung? Ya itu airnya kan dalam banget. Dalam banget, jeru ya. Kayak gimana jeru. Dimana? Kayak gimana? Lagunya? Rapnya dong. Sepeda tenyapasku mongko sing tak tunggu ora-ora liyane sing ning atiku jatuhnya waku orang alih tresnoku ademi angin dalu dadi saksi bisu. Weh kayak gitu lagunya. Ya emang jeru ya artinya. Jeru banget artinya. Oke Mas Kuncung, terima kasih banyak waktunya ya. Semoga selalu sukses buat karya-karyanya. Amin. Jadi biar bisa kita bawain di kendang kustik juga ya lagu-lagunya. Terima kasih Mas, sehat selalu. Ya, amin. Iya, amin. Makasih Mas Kuncung. Dadah.
Oh.